Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya masang bulu mata palsu yang satuan. Di sini udah aku siapin bulu mata palsunya. Ini mereknya Milai. Aku pakai yang kode A08 sama yang A12. Jadi nanti aku bakal pasang kanan dan kiri beda. Kemarin tuh ada yang nanyain juga temen aku gimana caranya pasang bulu mata palsu yang satuan, karena dia beli yang sama kayak punya aku tapi hasilnya tuh beda gitu loh. Oke, jadi langsung aja ke tutorialnya. Nanti bakal aku zoom pas pemakaian, tapi kali ini aku mau jelasin dulu apa yang kalian butuhin buat pakai si bulu mata satuan ini. Nah, yang pertama kalian butuh bulu mata palsu pastinya. Kemudian kalian butuh lem bulu mata. Di tokonya tuh sebenarnya udah ada, udah disediain dari sananya. Cuma karena aku udah punya lem bulu mata, jadi aku beli bulu matanya aja. Nah, untuk lem bulu mata aku pakai dari Expert yang reguler, ini yang putih. Cuma saran aku, kalian beli aja bulu mata yang warna hitam, ada dari Salsa, ada dari Expert juga yang warna hitam, karena nanti kalau diaplikasiin ke bulu mata itu tuh dia bakal kering dan bakal apa ya, kayak molor gitu. Jadi bulu mata kalian tuh kelihatan kotor gitu loh. Selanjutnya kalian butuh penjepit, kalian bisa pakai pinset, di tokonya juga disediain biasanya, cuma karena aku punya ini baru ya, aku beli karena tetangga aku jual. Jadi aku pakai ini karena sama aja fungsinya. Oke, di kanan aku bakal pakai yang ini. Ini udah paketan gitu, 3 ini untuk satu mata. Dan di bagian kiri aku bakal pakai yang ini, yang natural, ini yang panjang. Kalian bisa pilih salah satu gitu. Yang pertama, kalian jepit dulu bulu mata kalian. Ini wajib harus dijepit. Aku biasanya nggak pakai maskara karena nanti bakal tebel dan bakal susah ngapusnya. Jadi aku langsung apply si lem bulu matanya ini. Kayak aku bakal zoom. Jadi aplikasiin ke semua bulu mata kalian. Nah, ini kalian tunggu setengah kering, jadi jangan dipakai atau ditempelin bulu mata palsu pas basah, karena nanti nggak bakal nempel. Yang pertama, aku selalu pasang dari bagian ujung sini. Kalian jepit bulu matanya itu jangan ke tengah-tengah banget, tapi jangan ke ujung-ujung banget, karena nanti nggak bakal nempel kalau terlalu ujung, dan kalau terlalu tengah, nanti pinset kalian yang nempel. Nah, kalian bisa taruh kaca kalian ini di bagian bawah sini. Jadi kalian, kalian melotot biar ini bulu matanya tuh ketempel. Jadi bulu matanya tuh ketempel di bagian sini loh, bukan di bulu mata tapi di bagian upper line. Ini yang ini. Jadi kalian melotot ke bawah, pastiin nempel di kulit, terus tempelin ke bulu mata. Nah, ini teken-teken. Nah, setelah nempel kayak gini, kalian satuin bulu mata palsu sama bulu mata kalian pelan-pelan aja biar nggak copot. Nah, kalau udah gini tuh udah nempel tuh. Nah, ini ya, kalian tempel di bagian sini nih, kayak agak berjarak. Nah, terus yang depan. Terus kalian tekan-tekan kayak gini aja. Nah, ini hasilnya bulu mata yang pertama. Ini menurut aku cocok buat makeup douyin, karena kalau muka natural pakai bulu mata yang ini tuh terlalu cetar. Tapi bagus juga sih. Tapi menurut aku kalau untuk muka natural yang bisa potong dikit di bagian yang kepanjangan kayak gini, biar hasilnya tuh lebih bagus. Oke, lanjut yang kiri aku bakal pakai bulu mata yang ini. Ternyata yang ini nggak ke-record, aku lupa pencet. Pokoknya selalu awalin dari ujung sini. Kalau yang natural ini pepetin aja nggak apa-apa. Kalau yang ini kan tadi kayak tuh ada jaraknya gitu. Oke, ini aku lanjut lagi. Tuh, ini kalau 3 helai, tapi aku biasanya pakai 4 helai biar di bagian sini tuh nggak kosong. Aku bakal lanjut yang terakhir. Nah, ini hasil yang natural, ini hasil yang Russian look. Yang Russian look aku pakai 3. Kan bisa turunin gini kalau nggak mau kelihatan cetar. Nah, terus yang natural look aku pakai 4. Nih. Jadi ditempelnya tuh di sini upper line.
Jadi nggak ditumpangin di bulu mata aja. Nah, kalau udah nempel ke bulu mata, udah ini bakal tahan lama meskipun kalian pakai motoran, kalian pakai nangis, kan gak sengaja kekucek, ini tuh aman. Tuh, tinggal kalian kasih eyeliner. Udah gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau kalian pakai bulu mata palsu, jangan lupa kemana-mana bawa ini, lem bulu mata sama pinset. Ini antisipasi aja kalau misal bulu mata kalian ada yang copot atau apa. Tapi sejauh ini nggak pernah sih, aku cuma bawa ini pun nggak pakai karena dia udah tahan lama. Nah, itu dia tutorial pemasangan bulu mata satuan dari aku. Semoga ini bisa menjelaskan dan bisa bikin kalian jago masang bulu mata palsunya, karena sebenarnya gampang. Pokoknya bulu mata kalian lengket aja udah bisa. Sekian tutorial dari aku, semoga kalian suka. Seperti biasa, kalau misal kalian mau aku buat video apa aja atau kalian ada ide video berikutnya, jangan lupa komen di bawah atau DM aku di Instagram. So, thanks for watching and bye-bye.